بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita tentang akhlak akhlakul karimah atau al akhlakul hasanah yang mana Allah taala menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah al untuk mengajarkan kita dan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang tadinya baik karena ya zaman yang membuat mereka menjadi memiliki akhlak yang buruk. Pada kali ini kita membahas tentang akhlak berikutnya adalah sabar. Bagaimana kesabaran seorang mukmin ketika mendapatkan apa-apa yang didapatkan di dunia ini. Kesabaran yaitu seorang mukmin menahan dirinya dari hal-hal yang haram ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang pasti mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, baik cobaan itu yang dia sukai atau cobaan itu yang tidak disukai. Maka kewajiban seorang muslim ketika mendapatkan ujian dari Allah taala, maka wajib dia sabar kepada atas ujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan dirinya, menahan, menahan hatinya agar tidak marah, tidak kecewa, tidak menyalahkan, dan tidak bersuudzon kepada Allah Ta'ala, menahan lisannya agar tidak berkata-kata yang buruk, agar tidak memaki-maki, agar tidak teriak, dan agar tidak ya mengucapkan kata-kata yang buruk dan menahan anggota tubuhnya agar tidak berbuat hal-hal yang buruk. Kesabaran seorang muslim ada tiga macam. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yaitu ketika seorang muslim mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Mendapatkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi. Seorang mumin ketika mendapatkan perintah dari Allah maka dia harus sabar dengan perintah tersebut. Dia sabar dengan menerima perintah itu dan dia sabar dengan menjalankan perintah itu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Qalam. Ayat 48, Kalau Allah Ta'ala, takun makzum. Ya. Allah katakan fasbir maka sabarlah dengan hukum Tuhanmu dan janganlah menjadi orang atau Nabi Yunus alaihi salam yang ketika dia diperintahkan oleh Allah maka dia pun lari dari perintah Allah taala. Di sini Allah taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dengan hukum yang Allah taala turunkan kepada kita. Ketika Allah taala memberikan perintah kepada kita untuk sholat lima waktu, maka kita sabar menjalaninya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa di bulan suci Ramadan 30 hari, satu bulan penuh, maka kita sabar dalam menjalaninya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk zakat bersedekah, maka kita sabar dengan menjalaninya. Kemudian, yang kedua adalah sabar atas kemaksiatan kepada, kepada Allah Ta'ala. Sabar atas kemaksiatan kepada Allah itu merupakan sabar tingkatan kedua. Yang mana seorang, seorang mukmin ketika mendapatkan larangan dari Allah Ta'ala, maka wajib dia sabar kepada Allah Ta'ala. Yaitu sabar dengan menahan dirinya agar tidak melakukan semua apa yang Allah haramkan. Apakah mencuri atau berzina atau yang lainnya, maka ketika Allah Ta'ala melarang kita dari hal-hal itu, wajib kita sabar sebagai muslim kita sabar dengan larangan-larangan tersebut dengan caranya meninggalkan meninggalkan semua apa yang Allah larang sebagaimana yang Rasul sabdakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallam laisa syadidu bisurati wa inna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadud. ya kesabaran itu ya kekuatan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain ketika bergulat atau beradu tinju bukan itu orang kuat wa inna masyadidu orang kuat itu adalah Allah dia memiliki nafsu yang yaitu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah, ketika emosinya memuncak, dia tahan dirinya agar tidak diluapkan dengan tangannya, agar tidak dia luapkan dengan lisannya, agar tidak diluapkan dengan seluruh apa yang dimiliki berupa tangan, mulut dan kaki dan lainnya. Itulah orang-orang kuat yang Allah Taala beri ganjaran yang baik kepada orang yang kuat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu sabar. Ketika mendapatkan cobaan ya, ujian berupa penyakit atau musibah. Setiap orang ya, orang mukmin terutama, Allah taala ingin menguji ke keimanannya. Allah taala ingin menguji sampai sejauh mana keimanan seorang, maka Allah menguji dengan dengan ujian, dengan cobaan dan dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Karena ini merupakan ya fitrah manusia ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap muslim, setiap mukmin pasti Allah coba dengan cobaan dan musibah baik yang dia musukai maupun yang tidak dia sukai. Ya. Orang mu'min ketika mendapatkan ujian, maka sifat sikapnya adalah sabar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri mu'min in amru kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakan khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakan khairan lah al hadis rahu muslim yaitu Rasul bersabda, ajaban li amrin mukmin. Sungguh mengagumkan respon sikap seorang mukmin dalam masalah-masalah yang, ia, yang ia hadapi. Inna amru kullahu khair. Dan setiap urusan mukmin, setiap sikap yang dihadapi oleh mukmin itu baik semua. Gak ada yang menyusahkan dan tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Walisadzalika li ahadin illa lil dan itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang mukmin. Iya, mukmin adalah orang yang setiap kali mendapatkan apapun yang didapatkan di dunia ini selalu di matanya baik, tidak ada yang menyusahkan dan tidak ada yang dianggap susah oleh seorang mukmin. Contohnya apa? In Jika dia mendapatkan nikmat yang dia sukai, maka dia bersyukur kepada Allah taala. Wa in, ya lah itu baik untuknya wa in asabahu fa sabar dan kita men, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai maka dia pun sabar maka itu yang terbaik karena seorang mukmin ya di hidup ini cuma sikapnya cuma dua ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan di hadapannya ya dia bersabar ketika mendapatkan nikmat ya dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan dia bersabar ketika ketika mendapatkan ujian inilah dua modal seorang mukmin untuk menjalani hidup di muka bumi ini dimanapun dia berada dengan siapapun dia berada maka dua sikap ini merupakan modal utama yang dia miliki. Setiap mendapatkan apa yang dia suka, maka dia bersyukur kepada Allah taala dan setiap dia mendapatkan apa yang dia tidak suka maka dia bersabar untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala itulah urusan semua kaum muslimin semua kaum mukminin dan itu tidak terjadi kecuali orang mukmin saja seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanat, baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Alwildan ketika lulus. Satu, memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Ummah. Dua, siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga, siswa menguasai bahasa Inggris. Empat, memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad. 6. lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan satu orang pun di muka bumi ini berjalan tanpa ujian. Semua pasti mendapatkan ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan dan kadar iman seseorang. hukum bersabar ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersabar yaitu sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kita lakukan harus kita tujukan ikhlas kepada Allah taala. Karena kesabaran merupakan ujian dari Allah dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah taala. Kesabaran seorang mumin harus Dijukan kesabaran itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Mudassir ayat 7 kuala Allah ta'ala Wali rabbika fasbir dan untuk Tuhan mula engkau bersabar. Dan engkau harus bersabar untuk Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah kesabaran kita harus kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala. Kemudian, kesabaran yang dilakukan oleh seorang mukmin juga kesabaran ya dengan meminta bantuan kepada Allah Ta'ala. Karena seorang mukmin tidak akan bisa merasakan sabar dan tidak akan bisa melakukan sabar kecuali dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, ayat 127, kalau Allah Ta'ala, wasbir Wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala takun fi dayaqim mimma Allah mengatakan wasir bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah dan tidaklah kau sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa sabar di muka bumi ini tanpa pertolongan dari Allah taala. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib meminta pertolongan kepada Allah untuk bersabar atas segala apa yang dia hadapi di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk sabar dengan kesabaran yang yang baik, yang bagus sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 157 kalau Allah ta'ala ya, Qalallahu taala Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis sabri was shalah innallaha sabirin. Wahai orang yang beriman ya meminta minta pertolonganlah dengan Allah dengan sabar dan salat sesungguhnya Allah taala akan menolong orang, orang yang sabar. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta pertolongan kepada Allah ya dengan bersabar dan dengan sholat itu merupakan ya isti'anah dengan ibadah kepada Allah Taala sholat itu ibadah kepada Allah sabar ibadah kepada Allah maka dua hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh hamba kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa disampaikan pada Uh, kajian kali ini subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim in نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فألقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا